Halo semua, kembali lagi di channel RLD dan kembali lagi di series Persija Kromo 2024 24 Kayaknya ini Pagal bisa main 3 match karena udah beda hari dan Fakta kalau saya gagal verif, jadi Sepertinya ada waktu cukup panjang karena gue masih liburan, jadi mungkin Beberapa episode ke depan itu adalah episode tabungan yang gue record di tanggal 18 atau 19 mungkin Jadi apa kalau misalnya ada saran-saran terkait pemain atau apa segala macam nggak bisa gue ikutin tapi bisa gue tampung oke okay? jadi kita lanjut aja dulu buat match day ke 20 sisa 15 pertandingan lagi di liga dan sebenarnya masih cukup panjang sih perjalanannya tapi mungkin dua minggu atau satu minggu dua minggu lah dua minggu ke depan mungkin bakal kelar sih seriesnya Oke, jadi kita di episode ini bakal ngeliatin detail lainnya juga dan kita nggak ada pergerakan transfer sama sekali karena pemain kita yang sangat bagus dan squad DP udah 34 4 Kalau nggak salah, pemain yang baru dipromosiin itu nggak didaftarin deh, kayak Dilan sama ba Ah, bentar Bayu Rianto sekalian dah. Uh, Bayu, 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 Irianto. Nah, itu dia 84 potensinya gila. Oke okay juga nih Bayu nih. Bang Bayu 84 potensinya cuk Mantap Dah Jadi pemain yang Di bawah Seingat gue ya Ari Dimas Joris Bayu sama Dilan itu Belum didaftarin Jadi Aman aja sih Squad kita juga udah cukup gede sih 34 Martens Good perform apa Formnya ya karena dia main bagus juga di Piala Piala Indonesia ya bukan karena bagus dia melakukan banyak penyelamatan karena timnya yang mainnya sangat bagus jarang keserang dia juga punya dua clean sheet di Piala Indonesia tuh ya oke bagus buat Martens semoga nggak keserang terus ya terus yang lain itu ah Donitri kontrak berapa gaji dia 6000 naik berapa Buset bang bang Naiknya dua kali lipat Jangan ya 8000 dah Oke 8000 mau dia Good nggak apa-apa Strip nggak apa-apa strip Rizky Rido Gajinya sekarang 8400 Kenapa nah, pada naiknya gede-gede semua sih 10000 udah coba dah extension Ya udah nama salah Kenji lah ini deserve buat naiknya 10.000 juga gua gas nih dia minta 5.000 oke nama salah 5000 udah gede untuk bocah 18 tahun ya Daichi Daichi 17000 ya Oke dah segitu aman terus yang lain coba masih ada nggak? Ryan Hanan dia dari 2000 4000 oke okay. nggak masalah. itu dia yang ini ah playtime Resifandi. coba dia tuh bisa diubah eh jangan diubah deh kita nggak punya CDM lain eh tapi lagi diubah ke right back ya nggak apa-apa dah jadi right back dah right back kita dua eh jangan deh tetap aja di CDM aja dah kita ubah ke sini aja naikin weak footnya nya tuh terus yang lain kontrak-kontrak Van Dyke, 1200 buset dia kan mainnya nggak gitu sering ya. Dah aman kontrak. Oke. Okay. Jadi kita bisa langsung lanjut ke piala. Eh enggak ini Liga 1. Ntar gue tuh mau rotasi apa enggak ya kemarin ya. Apa enggak rotasi ya. Ini semifinal sih nextnya. Hmm. Away. Home home home. Oke okay, kayaknya. Tipis-tipis lah rotasi lah di sini lah. 4 3, 3 attack mereka ya. Tapi kalau mau rotasi gimana cak? Nah, Abi capek, boleh main dah. Si mana itu namanya? Aduh, Ari juga capek, Ari. Siapa gantinya dong? Resa. Rido juga capek, boleh main Daichi. Kenji kapten dong berarti. ada Witan sih. Maulana Sharif main dah. Terus ini ya udah Bayu Rianto kita kasih debut di sini. Afif tetap aja nama salah. Terus strikernya kita mainin Aji. Baru si itu kita bawa aja. Biar sama Malik. Royce nggak usah. Ini juga nggak usah bawa Hamilton. Dah gitu kah? Bentar cek dulu lagi. Ya aman dah. Oke. Okay. 4-2-3-1 seperti biasa, debut untuk Bayu Rianto dan kita pakai jersey Uwe ya 4 menit Ultimate main di stadionnya Semen Padang Uwe ke Padang kita gitu. The magical feeling of match day and the desire to lose yourself in the moment That's what today is all about a Kenji kapten muda Persija di akademi juga dia kapten tim akademi jadi nama salah jadi kapten di tim utama juga anjay keren-keren ada Koreonya bro gelo Oke kita sudah mulai Persija menghadapi Semen Padang Di match day ke-20 BRI Liga 1 Putaran kedua ya udah ya Karena udah, udah 20 kan Vivi Rizal Keren Daichi Oke kita sabar dulu Reza kasih ke Donitri Akram Afif Passing ke Aji backheel tipis-tipis ke Nguyen Quang Hai Bayu Irianto Tarik bolanya Bagus Bayu 1-0 Gol diciptakan oleh Aji Kusuma Asis dari Bayu Irianto Debut asis dia berarti Gila Bayu Ya dari akademi juga kelihatan lah Dia salah satu pemain yang prospeknya bagus terbukti kan di debutnya bisa nyetak kasih dia Aji Kusuma striker lokal yang cukup bagus ya dari musim lalu yang berhasil menggeser ajak riak Dua center back keturunan Jepang main ini, starter. Kenji sama Daichi. Kramaviv. Oke. Okay. Sayang sekali. Roken Tampu Bolon dibayang-bayangi oleh Doni Tri. Satu kosong sementara ya. Eh, Doni itu dipanggil u 23 tiga ya? Lupa gue. U 23 nanti malam main sih. Jam 8 Ada 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 bagusnya juga lah. Saya nggak verif. Bisa nonton timnas jadinya. Kalau Verif kan nggak bisa nonton timnas gua. Tapi, aduh, tar aja lah. Masih ada next year. Kalau belum great. Nguyen Quang Hai kosong. Terlalu terbuka ruangnya. 2-0. Bisa nonton di ini aja, YouTube. Ada gak sih? Sementara Persija masih terlalu mendominasi di liga sini, sih, sih. Ini rotasi loh, ini hitungannya ya. Meskipun gak rotasi-rotasi banget, tapi ya. Mosley ini ada kali 50% nya pemain rotasi Aduh Ahmad Maulana Ikram Al-Ghifari Kayaknya itu kiper U17 bukan sih Bagus Reza Reza Daichi Terus Siapa lagi ya Aji Maulana Syarif, Bayu Irianto, banyak banget di rotasi nih. Aduh, tipis, tipis Aji, tidak masalah. Eh, kok ke pos sih? Kenapa ke pos bang? 2-0 sementara Kenji menang duel Good Kenji Akarama fifth Ke Aji Kusuma Ya yeah, lepas bolanya Aji oh, tapi Tidak masalah Seharusnya kita bisa mengatasi Counter ini dengan baik ya Genta Alparedo PVS Rizal oh, great Daichi, kemana Anda, Daichi? Itu orang Anda semua ini, Daichi. Bagus. Kenji, good. Bayu, Rianto. Pes, 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 pes. Dorong bolanya, dorong bolanya. Good. Ya, dorong bolanya kejauhan. Bayu. Wih. Gila, Bayu. Keren. Wih. Oke, okay, not bad. 3-0. Bayu bagus tuh barusan tuh. Apa? eh uh, nyelamatin bolanya. Meskipun agak bodoh ya barusan ya. Line dribelnya gagal gitu Crossing yang bagus dari Doni dan dimanfaatkan sama Ahmad Maulana Syarif. 3-0. It's a Ambil bolanya beb, ih, sumpah masih kah? Halo wasit, halo wasit, why why you so fucking wasit? Oke, okay, after misal tiga kosong, masa disenggol dikit gitu aja pelanggaran anjing? Tolonglah. Itu nggak yang didorong plek dorong net menjatuhkan itu nggak? sang itu eh gimana sih body contact susah jelasinnya wasitnya nih 58 ball pos, possession 97 pas akurasi bagus mantap suka nih saya nih pasnya akurasi bagus gitu Daichi melebar ke doni tri Kontrolnya Ya Allah Untungnya gak ada orang Coba kita kasih ke sini Bayu Idi Bayu Agak kurang itu tadi barusan ya Kontrolnya ya Bayu Eh Doni Doni Ke Doni Bang Bang Kenji Doni Pelanggaran lagi tuh Brengsek tuh barusan tuh Aji Terupas ke Offside Bayu Offside satu badan jelas sudah. Bayu ntar saya beliin sepatu lah, jelek banget sepatunya, polosan gitu. Aji, hmm. kenapa dikontrol dulu ya? Gue udah mencet langsung buat direct padahal. Kenji mana Kenji? Oke okay, good. Bayu Rianto. Tupasnya Bayu halo. Lu ngurang-ngurangin pas akurasi kita, Cok. Bayu. Daichi jaga. Oke okay, good, Daichi. Dapatlah. Enggak, cara cara nge, -nge bola enggak kayak gitu dong, Daichi. Ke okay, Bayu. Angkat ke Aji. Tidak dapat seng sekali tapi masih berpet Ahmad Maulana Dapat Haji Itu dia Can you stay out in this position? Ketipu Hah? Ketipu, hey Ikram Kenapa dia ngedef kayak gitu, Cok? <laughs> Parah banget nih, Aji nih Itu lihat ikramnya tuh Ketipu dia Masa jangan-jangan musuh sih? Enggak harusnya. Oke, kita bisa ganti pemain lah. menit 62 ya. Tapi tarik siapa ya berarti ya? tar Kalau mau mainin Malik berarti main 4. Ya udah 41212 aja dah Nero. Main Malik sama Hamilton. Enggak sama Aji aja duet. Terus ini kita masukin Pierre tengahnya Reza sama itu baru Reski Fandi main dah kapten berarti tetap aja aja si Kenji ya tetap aja Kenji ini... ke-40 okay, sur sementara sit enggak was... itu tuh kayak kayak dizolimi banget sih masa nge-screen sedikit kayak gitu aja nggak boleh hmm. oke okay. satu gol dari empat shoot tuh si Aji masa cuma nge-screen nyenggol dikit pelanggaran anjing apa banget sih wasit nih Kerio Fahmi ke Kenji balik ke Rio bagus sekali Rio Nguyen Kuang Hai kosong angkat ke Malik bisakah? kah ke Malik enggak gua mau lihat dulu tuh bocah ngapain tuh barusan tuh tolong-tolong aja nih bos mohon maaf nih gue tahu niatnya dia mantulin bola dulu baru mau di heading iya itu masalah nggak kena bolanya bang ini anda heading apa ini ha? Ini ini Muller lawan Misaki kayak gini ha? Ter Muller lawan Misaki nih? halo? Nggak ada nggak ada terus nanti di dorong sama Pierre kaki anda belakang Malik, Nggak kayak gitu caranya. Bukan Subasa ini, yang bener aja lah. Pas akurasi udah jelek ini, sumpah. Bagus deh, Ci. Pelanggar lagi sih, awas aja wasit. Angkat. ke okay, good. Pierre. Malik dapat. Gol. Tuh dia Malik. 5-0. Mantap. Asis dari Pierre Vitale. Bagus, oke, okay, Daichi, jaga-jaga, jaga, jaga, jaga Daichi, biar Rio, Good, Rio ambil, oke, okay, goal kick nice, 91 pas akurasi, ya, oke okay lah, not bad, Daichi ke Kenji terus ke Malik Pierre power situ diblok sama Rizna perhala Benta iya kah kayaknya ya deh Nguyen Kuang Hai sayang sekali Pierre Rio Fahmi dapat oke, okay, good, Malik, Gol. astaga, well, oke, okay. kayaknya emang gak bisa deh satu episode tanpa tiang tuh, udah well, kayak is... apa, kayak makan nasi harus ada. Oke, okay, good Kenji, nice block. Eh, keren juga ngoke. Okay. Langsung mau ke depan saja, dapat. Pier, oke okay, good. Kasih ke Aji. Aji good. Kasih ke Malik, dapat Malik no. Oke, okay, full time whistle, lima kosong. Mantap sekali. Lo anda keringatan kenapa pak? Nggak main bola kan? Kok keringatan sih? Aji Kusuma main of the match sepertinya. Lazia Demi Kantare. Ya main of the match. Aji. 9,4 dengan 1 gol 2 assist Ahmad Maulana Syarif 1 gol 9,1 Nguyen 1 gol 8,7 Afif 1 gol 8,6 Sisanya di bawah 8,5 Dan mostly banyak yang Shopee Shopee COD ini Cahaya nggak ada kerja Cahaya Nongkrong doang makan gorengan dia di belakang tuh Terus pas akurasi 91 Not bad good Not bad good Jadi yang mana bang bener not bad aja not bad nggak good atau ya biasa lah 90 gituan mah 95 baru bagus tuh 90 kayaknya kalau range dari 87 ke 92 tuh baru dah itu biasa dari 86 ke bawah udah jelek 93 ke atas baru bagus ya standar kita harus tinggi lah kita tim terbaik Indonesia sekarang kok masih unbeaten juga di Liga terus di Piala Indonesia semifinal ACL masih progres ya bukti apa lagi tim terbaik memang kita nyata gitu loh buktinya nggak cuma ngeklaim satu pihak dari data dari stats data sama stats sama sih dari data kita unggul jauh banget dari data dari lapangan pertandingan memang masih pertandingan terus mostly semua pertandingan kita kuasain. Ada beberapa yang Agliwin bisa dibilang atau ada yang kita nggak nguasai pertandingan tapi bisa menang ya. Gitulah. Tapi mostly kita nguasai pertandingan. Kita advance dulu. Kenji ya sudah ke Bayer Leverkusen yang baru juara kemarin. Ini kan tanggal 18, berarti 16 kan dia juara. Kemarin lusa berarti. 9 juta. Tidak, Bang. Eh. Uh. Oh. Kita reject, kita tolak aja langsung. Apa skip aja? Skip aja lah. Kita nggak ada pergerakan juga. Loh, Ferrari mana? Iya, Agennya Ferrari itu yang udah mau itu. Why? Tapi udah apa, -apa lah. Oke, ini dari Indonesia ya. Brisman Abdillah. Kalau dari sini sih nggak ada yang kelihatan bagus ya. Mungkin virus Fitri Fitranto itu. Sama Krisna uh, Krishna Mandagi. Coba kita lihat. Iya potensinya kecil ya yeah. with Munadi Maulana lu, oke okay, nice eh Kok yang satu tadi hmm 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 tuh dua tuh Marvin Johnson sama Justin Simon oke okay. please 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 ya yeah, Justin Simon jelek nih pasti nih 550 oke okay lah kita ambillah Marvin Jensen ya gitu sih ntar cek dulu itu staff Oh ini tuh pada belum kerja ya Yaudah nanti aja lah ntar kita ke Utah Academy coba lihat yang baru-baru Justin Simon 60 dah ratingnya striker murni keturunan Belanda mantap Tingginya tapi 175. Marvin Johnson coba kita lihat. Iya bener udah. CM dia. Buset. Ini sih ke ini sih bagus ini. Marvin Johnson nih. Bisa promosi dia dalam waktu dekat. Munadi Maulana, center back memang. Tapi potensinya udah mentok sepertinya. Yang lain oke okay, udah nggak ada lagi. Jadi kayaknya si Marvin Johnson sih kayaknya mau promosi bentar lagi udah 17 tahun juga tinggal bikin KTP dia kan karena anak dari orang tua yang ini keturunan Oke ini aman semua ya ya aman Oke bisa langsung main kita semifinal Piala Indonesia lawan Barito Putra di home dulu di GBK mereka 4-4-2 dengan 1, 2, 3, 4, 5 5 pemain capek 6 deng sama bagas Yang udah 100% Oke kita persen dulu Masih dikasih tutorial nggak perlu tutorial bang Hi guys, thanks all for being here Questions one at time please Bagus, bagus. Jawaban yang bagus. Menarik. Jawab yang mana? Yang ini aja lah. Ya, betul. Jadi kalau misalnya lancar semua kayaknya besok udah mulai main di ACL kita lagi lawan Suwon. Okay guys, so much for today. See you next time. Oke, okay, kick off langsung. Kayaknya gak usah rotasi lah di sini lah ya. Kita keluarkan kekuatan penuh dengan harapan bisa nyetak gol sebanyak banyaknya lah. proyek capek, coba yang lain aman yang lain keeper keeper Martens Rananan tarik kita masukin Aduh Aji capek ya udah Hamilton kita bawa dah Sir Louis Hamilton besalju bang besalju bang Jakarta besalju halo kagak custom Hujan aja hujan hujan. Hujan aja dah hujan. Sama-sama dingin kan? Dah. Ultimate 4 menit main di GBK yang hujan, tidak bersalju. Untung gua ngeliatin dulu. Our on one man. It's been Renan Alves mau pensiun dah Gak ada Mana hujannya bang Oke sudah mulai Persija menghadapi Barito Putra Leg pertama semifinal Piala Indonesia Di GBK Kemarin Persija berhasil menang 1-0 dari Persis Solo Untungnya Persija menang Waduh, Bagas Langsung gitu, dia tinggi tutup bagus. Rio nice, main yang bagus ya nanti malam ya. SQuitAN, terupas ke malik. Malik, eh, bolanya mana? Malik, Renalves yang mau pensiun, katanya. Oke. Okay. Pak Bagus Renan. Wih. Cool. Pierre. Kok bisa gol ya? Itu jelek itu shootnya Kaget kali kipernya. Biar Vitale 1-0 Bagas Kava ke M. Firly. Dapat witan good kosong 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 Malik dua kosong Eh, sudah Berish lah bagus witan Rainbow Pass Eh enggak bukan Rainbow dong Roulette Pass 2-0 Malik udah nyetak satu gol satu asis nih Come on come on come on come on Oke okay, good Salah passing dia Ya kita panis lah Dan salah passing salah passing di sini pak Witan Uh Shit Nyaris pak biar Vitale ambil corner untuk Persija Jakarta. Kenji. Oke. Okay. Bagas Kava duel dengan Afif. Press. Meskipun udah unggul dua gol, tetap press, tetap gas terus, gas, gas, gas. Panas semangat mereka full terus Gas, gas, gas Rio ke Nguyen Quang Hai Malik di sana Aduh Malik apa itu dongok banget cok Gustavo Tokantins Murillo Syarahil Mike Oat. Wih, kosong Singo Ringo Bahaya nih Bahaya dikit ini Nice save Martens Bagus Eh Martens Anda kalau mainnya bagus Ntar saya rekomendasiin ke pelatih selanjutnya Untuk Di loan keluar Biar dapat jam terbang Bo Bodoh itu namanya Ya udahlah. Dua well, satu no tidak ada clean sheet untuk Martens. Aduh, gua, tuh lupa loh namanya Martens itu siapa. Malik dapat Malik. Witan ini ternyata. Wih, Oke. Okay. Keren juga Witan. Bisa dapat posisi buat nembak gitu. 3-1, nice. Ya kita cari keunggulan sebaik banyaknya lah. Biar leg kedua bisa lebih enjoy, lebih tenang mainnya. Nggak terburu-buru buat nyetak gol. Gol pertamanya di Piala Indonesia itu barusan tuh. Witan Sulaiman, Malik ke Pierre, balik ke Malik, Pierre Astaga, oke okay. itu kayak gitu nggak di pelanggaran anjing, eh baju biru. Baju biru, liatin ini. Nih. Tuh, kakinya bangsat main. Lihat-lihat kakinya, kakinya, kakinya. Diselengket gitu, cok, tuh. Hah. Nggak pelanggaran, oh bangsat, dia nggak ngelihat anjing. Dia ngebelakangin tuh. Nggak salah, dia juga, nggak, nggak salah sih, berarti dia dia nggak ngeliat soalnya. Ya wajar, dia badannya di mana tuh, kepalanya tuh. Kepalanya ngeliat ke, ke arah bola sana. Badannya juga belakang dia nggak lihat tuh tuh. Nah dia baru dia balik pas dia balik Kenji udah berusaha naik. Jadi dia nggak tahu kalau Kenji habis di gitu. Mungkin tahu kali kalau habis jatuh doang. Uh Rio mulai sedikit agresif yang menyerio ya nusuk-nusuk ya. ke dalam gitu buat ngegolin. Abi dapat good Akram Afif ke Malik. Astagfirullah oh, dua tiang di episode hari ini. Buset keren keren kamu itu siapa itu halo itu gila keren keren anda ya. Tiga satu sementara. Witan sepuluh posisi 94, tepat akurasinya posisinya 43. Oke, kedua. Yuk. Kita harus gas-gas terus. Angkat ke Malik. Itu badannya gede banget. Siapa sih itu namanya? Wih, keren. Eh, kenapa gak ditangke bang? Oh, ini. Hug, hak so susah banget namanya warga mana tuh? Pir langsung ke Malik. Akram Afif kosong. Itu dia. 4-1. Akram Afif.

Gue okay, passing ke Gustavo Tokantins Si Singoringo Bagas Kava Syarahil Nice save dari Martens Langsung ke depan saja Malik yang dituju Kosong Malik Tuh kayak gitu Pelanggaran sih memang itu Iya Kartu kuning Muhammad Rafi Syarahil Abi ke Rio Fahmi Crossing Rio di Blok sama Hax Sojaj Aduh Pierre Nyaris Pierre Wih keren juga tuh. Nggak bisa, Nggak dapat, Nggak bakal dapat itu. Rizky Pora. Buset. Anjing keren. Keren, 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 keren. Keren, keren, keren. Keren banget, anjing. Keren, keren, keren. Mantap. Si Singo Ringo. Oke, kita ganti pemain dulu. 4-2 skor sementara. Boleh masuk Hamilton. Pandaik sama Joris. Eh, hey, jangan-jangan si Pira aja main. Eh, ini Joris kan? Iya, Joris harusnya. Belakangnya nggak ada yang diganti nggak masalah. Oke. empat dua skor sementara. Abi langsung ke depan ke Ian Van Dijk. Gagal laut bola Ian Van Dijk. Gustavo Tokantins passing ke M. Firly. Satu pemain dikecoh, dua pemain calon-calon. Oke, okay, good tapi. Astaga! Mikir apa sih Pierre barusan tuh? Enggak, anda bukan Misaki yang bisa sliding shoot sekenceng itu, Pierre. Astaga Pierre, Pierre, dan bikin saya nyesel nahan anda nggak ditarik Pierre. Abi dapat? Wah. Oke, okay, good Kenji. Lu Kenji. Oke, okay, good Trido. Waduh, Nguyen. Oke, okay, nice Nguyen. Ambil balik golanya bagus Pierre. Ini gol dong Pierre. Nice. 5-2 Pierre Vitale. Ya tidak apa-apa Anda -apa, selebrasi begitulah. They were so quick to break out from their defensive positions, and there's certainly no doubt about the finish. He really hits it with power and accuracy. Nothing the keeper can do about that. Nice Pierre. It's a massive lead, and it's very hard to imagine them losing it now. Decent looking pass. Risky Pora. eh ini uh, gue gak belum-belum lihat komen sih kan baru naik eh belum naik videonya ya yang tanggal 18 ya Pegut okay, good martens nice 5-2 skor sementara masih Dan sepertinya bakal jadi skor akhir ini ya Kalau tidak ada perubahan Eh Don, enggak gitu Don Enggak gitu caranya buang bola Don Buang Langsung ke depan saja ke Nguyen Quang Hai One of the best player in ASEAN <laughs> 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 Hat-trick Kekecoh lagi keepernya tuh Maaf Siapapun kipernya itu Hat-trick Pierre Sepertinya man of the match dia. Jadi ada progres. Shout out dulu buat Bang Pablo yang udah bantuin ngitungin objektifnya Pierre ya. Keren. Anda keren. Udah jadi moderator kan udah dikirim invite-nya. Pablo, Bang Pablo. Bagi po, pe, foto profilnya Lana cok tahu lagi saya sering nonton lagi showroomnya hat-trick dan satu asis Pierre Witan satu gol satu asis Malik satu gol dua asis Hamilton satu asis not bad misalnya kurang ya coba si Martin punya berapa penyelamatan dia kok ke situ Bang empat save sih Not bad sih sebenarnya. aku sih berapa tadi? 91 satu. Oke, okay, good. Can we ask you Final calon-calon quadruple nih kita nih atau bisa dibilang treble major treble tapi ACL masih jauh sih jalannya sih semoga nggak ke sikat aja di awal-awal gue sih pengennya kalau bisa nyampe final di final pengen ketemu Al Nasser sih atau nggak Al Hilal atau Al Itihad tiga tim itulah paling nggak lah minimal tahun lalu yang juara Al, Al Nasr kan? Tuh kita cek dah abis ini si Al Nasr, Al Hilal, Al Ittihad lolos apa enggak ya? Lupa gua Bulan lalu anjing itu ngeliatnya. Ini mau udah bulan apa? Udah April. FC Champions League. Al Ittihad ada. Al Hilal ada. Al Nasr ada. Oke masih ada semua. Nice. training plan dulu, atur stamina. Nah, ini harus diistirahatin ini, for starting. Pemain utama harus istirahat, jadi kita rotasi lawan persis. Donitri tri ditawar sama Sevilla. Nah, ini kayaknya kayaknya boleh dah kita masuk-masukin pemain ke transfer list dah. Pemain utama kayak Cahya masukin terus ini ntar Doni masukin Rido masukin Ferrari Rio masukin Reski Fandi masukin Abi Hanan Witan Pierre juga deh sekalian terus Aji Malik dah bukan buat dijual biar dapat over aja kan kita udah ini kan udah lewat Tanu jendela transfer jadi kalau misalnya mereka cabut juga bakal cabutnya itu di bulan Agustus nanti enggak sekarang yang which sudah bukan urusan kita nanti di Agustus itu itu urusannya pelatih selanjutnya gua dengar dengar sih desa desusnya yang mau gantiin gua tuh ini Busquets dia mau mulai ini ngelatih tim udah pensiun dia kan mau pensiun ya agar musim dia pensiun tar mau ngelatih Persija itu masih rumor-rumornya sih nggak tahu betul apa enggak Terima kasih sama-sama Mbak. 352 dan mereka fit semua ya kita nggak fit tuh oke mereka pakai jersey emas tentunya ya jersey kesukaan saya sayangnya di marketplace sudah hilang ukurannya yang saya pakai biasanya oke, jadi rotasi di sini mainin Joris, Pandai, tengahnya itu kita kasih ke hmm ini kita mainin Daichi right backnya Dylan situ Frankie, di sini kita taruh mungkin mungkin tetap lo main landa apa lah sama Abi ya sisanya nggak usah ditarik tar Hansamu apa Hansamu main lah bawalah udah lama nggak main Hansamu Ultimate 4 menit, salju lagi pak Tidak ada salju di Jakarta Mohon maaf eh, Ini tuh gak bisa Random coba Hujan tuh Coba hujan betulan apa enggak? Tadi kan enggak hujan ya. Team, the the other, the best, defensive best defensive team. Persis Solo kah? Atau kita? Messi Doro. Dan kick off sudah mulai Persija menghadapi Persis Solo match day ke-21 BRI Liga 1 tampil dengan skuad rotasi Persija. Kita lihat apakah bisa tetap menjaga tren tanpa kekalahannya. Aji Joris terlalu jauh Joris. Halo tujuh banget Rian pendek ke Shevchenko wih dapet good Zanadin Faris Potong sama Nguyen Quang Hai. Dapat Taji. Balik. Ih, dia ngambil Hanan, Cok. Ya, nama salah. 1-0. Gue kira ngambil Nguyen, loh. Bagus. 1-0. the ball Musa Bardanka, Kedai Yuja, Kenji. Nah, ini kan gue masukin pemain ke transfer list kan. Kalau misalnya MU datang dengan tawarannya nanti kita bakal nego dan gue kasih harga yang sesuai sama yang diomongin. Berarti itu tandanya Ten Hag udah langsung pengen segel Pierre. Nanti harganya sesuai dengan yang udah dibicarakan di awal kemarin 20 juta doang bisa gua harusnya kok buat masalah harga gitu Joris ah terlupasnya Joris Messi Doro kosong Shoya Momoto Franky Misa berusaha mengejar nice save dari Cahya Wih. Anjing Dilan keren banget cok Dilan cok. Oke okay, good Hanan. Terupas kaji. Gol udah mah. Dua kosong. Clearance yang sangat-sangat bagus dari Dilan barusan. Dan berbuah gol yang diciptakan oleh Aji Kusuma. Asis dari Ren Hanan. 2-0 sementara. Bagus, Nguyen. Cahaya langsung ke depan. Dilan. Eh, ini Joris, bukan Dilan. Aji ke Nguyen. Nguyen kosong. 3-0 Gila Squad rotasi loh ini Tapi masih mendominasi begitu Gila sih Memang Udah next level kita Mantap Nguyen Apa tuh ngomong, ngomong apa tuh? Ada announcer yang ngomong tuh kayaknya ada barang hilang atau apa tuh? Atau ada yang pacarnya hilang? Pacar saya masih di Samarinda. Jadi nggak bisa hilang lah. Gavin Kwan. Salah satu pemain timnas dulunya, uh, cheat. Anjing, gua pengen mau lihat si bolusan si bangsat. Ini bukan. Ini manusia satu ini menggila anjir. Keren banget, cok, sumpah. Nih. Mana bolanya? Ini shootnya Roni nih. Liatin. Anjing. Ditutup, cok. Tuh, food safe itu. Gila. Hmm. Memang nggak salah sih udah ngasih, ke ngasih kepercayaan dia sekarang. Memang layak udah dia punya tempat di sini. Meskipun ratingnya masih lebih gede Andritani ya. Tapi ya, lihat per performanya dia ya layak anjir 4-0 dia memang layak punya tempat di situ dan dia berada di situ layak udah nggak salah gila cahya nggak pernah gagal anjir percaya sama cahya tahun lalu kita percaya sama cahya di timnas career mode dan sekarang kita percaya di sini membuktikan terus dia dua-duanya nggak pernah flop nggak pernah gagal Roni hmm. gila cahaya cok sumpah anjing nek anda harus harus abrut si cahaya sih tahun depan ntar saya kenalin ke inilah channel-channelnya. Siapa tahu dia punya kesempatan untuk main di klub impiannya kali. Gue nggak tahu sih klub impiannya apa. Tapi kan bisa dicari nanti. Siapa tahu ada di Google. Klub impian Cahay Supriyadi. Deh, dia de de pernah interview-interview gitu nggak ya? Kayaknya pernah deh harusnya deh. Dengan timnas u20. How can he Daichi. Ih dong banget coy Daichi coy sumpah. Tolonglah Daichi lah. Buang. Oke, okay, after missile 5-0 Skor sementara Dan Terlalu gila sih Ini tim rotasi kita juga Oh 4 deng Masih 4 Kok korupsi sih bang Masih 4 Masih 4 Maaf 86 pas akurasi Jelek gitu Oke okay, good dipotong pastinya tadi Joris ke Ranhanan Aji Kusuma 5-0 duet Aji sama Ranhanan masuk banget nih sekarang nih gila mantap 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 What a great finish. Checkmate. yang Roni. Lee. Nice save Cahya. Lagi-lagi Cahya. Oke okay, good Van Dijk Oke good Aji trick. Mantap Aji Aji Kusuma dikasih kesempatan juga Gacor banget Masuk Mantap Mantap Enam kosong tim rotasi ini, loh, cuma tiga pemain inti di tengah sama belakang kiper Sisanya rotasi ini, kita oh, sama Kenji, deng. Ya sudah, oke, okay, good Kenji, abi pandai ke Renhanan. kosong sekali tengahnya. Kuatrik Aji 7-0 Kita ganti pemain dulu dah Kuang Hai capek Boleh main Hah? Gak bawa malik anjing si tolol Udah gue mau nyoba kayak gini dah Coba ulang 4-2-3-1 Lagi Vandi Terus Tengahnya itu Satunya uh, Hansamu tapi Kenji yang di DM ya Kenji DM terus yang lain aman kayak gini aja nah, aman sih Aji tariklah masukin si Pierre dah Pierre menjadi striker Well, here it is again. It's an easy finish in the end, but what was the keeper thinking? That's a poor bit of defending. 7-0, skor sementara di menit ke berapa? 62 Kenji main di DM ya Van Dijk angkat ke Pierre dapet Pierre gol Pierre 8-0 Gila Terlalu OP sih kita sih memang sih Itu Chef Senko gede banget loh badannya loh Menang duel si Pierre Oke, good. Ansamu Yama. Berapa match dia nggak main ya? 10-9-0 Apa yang terjadi ini? Ini bocah-bocah ini Menjadikan GBK jadi taman, taman bermain anjir Bukan lapangan bola ini taman bermain bagi mereka Bener-bener mainan doang udah Oke. Okay. Kita build up lagi dari belakang dulu. Sabar. Tipis-tipis. Dan Van Dijk ke Franky Misa. Kosong banget. Hattrick Renanan. Kemenangan terbesar kita ini kayaknya. Well, here it is again. It's a wonderfully weighted ball over the top, and from there he never looked like missing. That's a lovely goal. Gila. Hanan. Well, Anjing, 10-0, cok. Hah? Cahaya juga mainnya bagus lagi. Pas diserang. Ini memang... Memang layak buat... Dapat skor segini kali kita. Tuh Hanan, Hanan Kenapa kayak gitu sih? Oke, okay, good Kenji Kemenangan terbesar kah? Gue gak tau sih rekor kemenangan terbesar Liga 1 tuh berapa Buset Keren juga tuh Siapa tuh? Dulu Terlalu jauh dulu Ya masuk Royce dah, Ayo Selesaikan memang dah Marco Reus masuk. Eh bentar, maaf maaf, ban kaptennya harus dikasih ke Royce dong. Dah. Aduh, tuh dicip sama dia cok. Reus Good Kenji Nice save Riyandi Ya yeah, dia layak marah-marah lah Oke okay. Nice save dari Riyandi Yang udah kebobolan 10 gol Messi Doro. Ya, kebobolan. Kayak yang ketarik itu si Cahya tuh. Sayang banget. Pesta gol ini tidak ditutup dengan clean sheet. Cahaya tapi anda mainnya bagus kok. Cuma memang susah kah? It's so to keep these down. Uh, ah iya Kakinya Dia udah gerak ke Sisi berlawanan dulu Baru pas Napak mau lompat Kakinya Ini Masih berlawanan 10-1 Oke Kita tambah satu lah Biar satu-satu-satu Kenji Itu dia Penalti Nice Mantap Bagus Kenji Nice Kayak ngambil Pierre kah Ya udah Pierre aja dah Udah apa Kenapa nungging dulu sih Pierre sih really certain... Nice Pierre Hat-trick Sebelah satu. Gue nggak tahu ini rekor kemenangan terbesar di Liga 1 apa enggak tapi ini rekor kemenangan terbesar kita dan saya sepanjang YouTube seharusnya ya si seharusnya ya sih mantap. Shit jangan bilang man of the match Pierre. Hah anjing bagus dong progress pier 11-1 Estagol 89 pas akurasi 49 possession 17 shoot 11 jadi gol bagus sekali manaflow matchnya siapa? Aji tapi manaflow Ya wajar sih 4 gol 3 asis anjing Ya gimana gak man of the match lah Layak dia man of the match Aji Kusuma 3 pemain match rating 10 Cahaya mana Cahaya 7,1 Cahaya Punya 4 save dia Bagus Nice 21 game unbeaten bagus lah. jadi sepertinya saya bisa akhiri episode-nya ntar training plan dulu dong Pon men ini oke okay. ntar diatur dulu ya biar ya, besok tinggal main aja oke okay, aman jadi kita advance dulu, terus kita lihat Darwis, 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 Darwis siapa ini? Darwis, Faris, Darwis ke CAM nggak nambah, ya udah tidak masalah. Dimas, Ari Dimas ke Toronto, tidak. Buset lah pancet, Iya kan Anda mau ke Barcelona Malik. Nah itu aja. Hah! Oke kita this is the best thing for you. Dah. Oke kita bisa advance lagi. Donitri ke Newcastle enggak terus advance lagi Malik ke Galatasaray enggak buset mal juga ya Malik ya Oke kita lihat news dulu player of the week coba Pierre Aji Rian Hanan masuk sama Frankie Misa masuk nice terus ini is persija all Re battles already won ya bisa dibilang begitulah mungkin lah ya nggak ada lagi ya hah bangsat nih media nih oke jadi sepertinya udah cukup nggak ada lagi yang bisa dilihat ya coba nggak ada sih udah sih coba main karir kita lihat iya tuh biggest win 11-1 lawan Persis Solo. Terus biggest defeat kita 6-1 lawan PS Sleman. Itu singet gue kita dibantai sama Ajak Riak, singet gue. Jadi sepanjang karir saya karir saya di Persija cuma kalah 15 kali. Draw 14 kali nyetak gol 545 gol. Kebobolan 211, 219. Terus trofinya ada 4 ya. Total. Bentar kok 4 ya? Wait, wait. Oh, piala presiden kemarin kan menang satu, terus treble musim lalu ya, ya 4 oke Jadi segitu dulu buat episode hari ini. Kita ketemu lagi besok di semifinal dan coba lihat jadwal dulu. Kalender, uh, ya, yeah, kemungkinan besar kita bakal mainin match pertama babak 16 besar ACL. Lawan, terima kasih FC di Jakarta dulu. Jadi kita harus ambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Kalau bisa jangan sampai kalah atau imbang. Menang harus harus menang kita di sana. Biar nanti Uwe pas ke Koreanya lebih bagus, lebih enak aja ada modal. Oke, makasih yang udah nonton. Kita ketemu lagi besok. Thank you semua. Selamat tinggal, bye.